memberikan paparan mengenai masalah wawasan kebangsaan dan pilar-pilar kebangsaan dalam diklat PIMPAT ini. Jadi materi yang saya berikan adalah bagaimana kita sebagai bangsa yang mempunyai landasan kebangsaan, landasan ideologi negara, dan landasan kehidupan di dalam hubungan antar negara harus benar-benar memahami lingkungan strategis yang ada di dunia ini. Dan tentu saja yang terpenting adalah pengaruh dari proses globalisasi. Dari situ kemudian kita bisa memahami bagaimana globalisasi berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan terutama mengenai masalah keamanan nasional dan wawasan kebangsaan. Setelah kita memahami itu, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana Pancasila dan kebangsaan sebagai dasar kehidupan kita ini ternyata memang sangat penting dan sangat efektif di dalam menjamin eksistensi dan keberlangsungan bangsa kita. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanggung jawab untuk terus memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai dasar Pancasila kebangsaan melalui bela negara yang didasari dengan wawasan kebangsaan yang kuat, terutama menghadapi era industri 4.0, 4.0 ini. Sehingga nanti kita menjadi bangsa yang tetap kuat dan tetap maju, tapi juga tidak kehilangan rasa kebangsaan kita, dan kita tetap konsisten terhadap komitmen kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta kebinekaan kita ini. Saya kira itu.